Betul sekali Bung Dirjen. Kita lihat juga 20 menit dengan hampir 30 kali lebih serangan Sporadis. Ini contohnya. Oh, berhasil ditip tadi oleh Song Kancon. Ya. Kita lihat juga di babak pertama juga tadi beberapa kali Coach Sorato merubah strategi di paketan kedua dan ketiga Bung Didan. Ya. Tapi tidak di paketan pertama. Tampaknya untuk membongkar pertahanan dari Macau. Betul. Kita lihat kembali lagi, kali ini tekanan dilakukan dan oh, hampir saja bisa menjadi gol bagi Dewa tadi ya. Iya, empat tiang sudah dilesakan. Di babak pertama ada lagi-lagi mudah saja terbaca dan terpatah. Oh, kali ini oh, sayang sekali terlalu tinggi tadi. Ya, kita lihat pergerakan dari Samuel Eko. Sepertinya tidak melihat munculnya seorang Dewa Rizky tampaknya. Ya. Oh, cair sekali tampaknya Bung Didan. Ya. Kita lihat pergerakan-pergerakan dari main futsal timnas kita ini. Oh, kita lihat sekali kali ini dan sayang sekali memang sudutnya yang sulit sekali untuk melakukan tendangan ke gawang tadi. Ya, Firman kita lihat pergerakan sangat luar biasa. Ya, berangkat dari check-in, passing, dan juga gol dari pemain-pemain kita. Ya. Ini dasar yang sangat luar biasa dan jarang sekali melakukan kesalahan ini dia Firman. Oh, baik sekali Firman tadi. Hampir saja. Untung saja kenapa dia mukul gawang ya. Ya, betul. Padahal dia berhasil menyelamatkan ya penjaga gawang Song Kancon. Itu saya pikir bentuk dia berada di sisi Sauki. Oh, masuk. Bahaya pemain ini memang sudah 4 gol dicetak oleh Sauki Saud di pertandingan kali ini. Ya, sebelum syuting seperti ini saya sudah bilang ketika bola sudah di kaki Sauki sangat berbahaya dan akhirnya gol, Bung. Ya. Padahal saya ngomong sebelum dia melakukan syuting, Bung. Luar biasa. Sauki luar biasa. Gerakan tubuh aja tuh udah tahu bola udah itu tahu, mau dikasih ya kemana. Ah, ini kali ini kita lihat. Oh, nyaris saja tadi. Ini kalau kita lihat juga bukan berarti Evan ini tidak bagus. Betul, ya. Dia tetap menjadi pemain hebat, tapi tadi terasa sedikit lebih belum klop lah ya. Belum klop. Ketika dia masuk dan masih banyak yang memang harus di adjustment ya dengan kekompakan di antara paket berikutnya tadi. Main ini. Ya. Dan ini yang saya maksud. Sebuah kesempatan oh, kali ini. Sayang sekali Sauki tadi gagal untuk bisa menciptakan gol kelimanya. Ya, peran dari Rio Pangestu juga sangat luar biasa ketika dia sering melihat pergerakan-pergerakan yang sangat membantu pergerakan. Ada Albagir. Baik lagi ke Firman. Si Firman. Oh, ini dia akhirnya. Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Gol ke-8 bagi Indonesia. Ya, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan oleh seorang Evan. Dan ya, dia ingin membuktikan bahwa pengalamannya di Liga Portugal ya harus bermanfaat untuk teman-teman di timnas, bahkan di pecinta futsal di tanah air. Ya. Ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para penonton yang hadir pun ya, karena kalau mau tidak mau Evan ini superstar. Boy, itu melihat pergerakan dari Al-Fajri. Ya. Kita lihat. Oh, sayang sekali tadi passingnya sudah betul ya, tapi mudah dibaca. Ya. Mengarahkan kepada Runtu Boy. Ya, kira passingnya bagus sekali sebetulnya. Hanya ya, sayang memang bisa di. Oh, masuk! Kita lihat bagaimana dengan tegas tadi. Tendangan keras dari Ardiansa Runtu Boy. Ya, mengalir deras ya di kaki terkuat dari seorang Runtu Boy. Bagaimana sudah diserang atas, bawah, depan, belakang, tapi kita lihat. Oh, keras. Seperti rudal ya tendangannya tadi. Oh ya. Ini dia. Oh, ini dia akan menjadi mudah. Tidak, ternyata ada Dewa. Sayang sekali. Sebuah peluang dari Dewa. Seneng dia ya. Enggak kebobolan sekarang. Kebobolan. Ini harusnya bisa gol ini oleh Dewa. Wow, sangat disiplin seorang Fajrian ya ketika dia, nah, ini dia salah. Ini dia, 3-2. Evan sudah menunggu, apakah akan diberikan kepada Evan? Kita lihat Evan, oh, gol kedua bagi dirinya terjadi di sisa menit 1 menit 37 lagi. Dan tentunya 10-0, tepat sekali. Ya. Nomor 10, cetak gol ke-10. Betul sekali, kita lihat juga pergerakan dari seorang Iqbal juga tidak egois melihat Evan sudah ada di tiang kedua. Ya. Dan kiper dari Macau juga sudah menutup pergerakan dari Iqbal, tapi Iqbal memutuskan untuk passing kepada Evan. Nah, ini kita lihat betul-betul diberikan kepada Evan ya. Oh. Ini kayaknya sengaja ya. Gol ke 10 dikasih ke nomor 10 nih. Betul. Seperti kayak tebakan Bung Didan, bisa Iqbal yang menjadi kreator serangan demi serangan timnas futsal kita. Wow. Oh, kembali lagi Evan. Oh. Nah, masuk. Tebakan saya salah ternyata. Lebih satu sekarang mendekati tebakan Anda.
Luar biasa Evan, mudah sekali bagi dirinya setelah membuka keran gol yang pertama. Dan kali ini ada sisa 11 detik lagi, kita akan lihat, dan oh masuk! Anda akhirnya betul tebakannya dengan gol ke-12 ya, dicetak oleh Sauki. Ya, dengan percaya dirinya timnas futsal kita yang sangat luar biasa sehingga bisa ya.